Oke sahabat Vidya Gaming, seperti biasanya kali ini saya akan berbagi diamond gratis kepada satu orang yang beruntung. Caranya itu sangat mudah, kalian cukup tembuskan video ini 500 like dalam waktu satu hari, komentarkan ID Free Fire kalian, dan jangan lupa juga kalian klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi, dan jangan lupa juga kalian share video ini ke teman-teman kalian. Hello yo, what's up my friend, sahabat VDA Gaming, welcome back to next video. Did all of their lives. When everything's lost, they pick up their hearts and abandon their fate. Before it all starts, they suffer through harms to touch a tree. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan video tentang bocoran event Garena Free Fire terbaru. Nah, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian bisa klik tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Oke. Nah, ini kita langsung saja masuk ke videonya, yaitu Nancy akan memberitahukan beberapa bocoran event yang akan rilis di server Indonesia dan juga bocoran event dari server luar negeri. Nah, ini kita langsung saja mulai dari bocoran yang pertama, yaitu ada bocoran Fat Dead Well terbaru besok di server Indonesia. Nah, ini kalau bisa lihat ya, untuk bocorannya itu saya ambil dari game kita tercinta, yaitu game Kulgar. Jadi itu sudah pasti akan rilis atau resmi rilis itu besok ya. Nah, jadi berarti di tanggal 31 Oktober 2021 kalian bisa persiapkan diamond kalian untuk masukin Faded Well terbaru tersebut, yang berhadiahkan utama adalah Rocky Devil Bundle ya. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk Faded Well terbarunya, akan rilis besok di tanggal 31 Oktober 2021. Nah, ini kita langsung ke bocoran yang selanjutnya, yaitu ada bocoran tampilan dari special interface yang akan muncul nanti ya, sekitar jam 10 pagi. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk special interface mode baru, yaitu mode Petmania. Nah, untuk mode barunya itu juga akan diriliskan nanti ya, sekitar jam 10 pagi di tanggal 30 Oktober 2021, atau bisa disebut juga hari ini. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja, nanti kalian bisa bermain mode baru dan juga menyelesaikan misi special interface-nya untuk mendapatkan custom ROM, pet gratis, dan juga beberapa voucher, dan juga ada loot crate. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk misi special interface tersebut, itu akan rilis di server Indonesia di tanggal 30 Oktober atau bisa disebut juga hari ini sekitar jam 10 pagi nanti. Jadi itu silahkan kalian bisa tunggu saja. Nah, ini kita langsung ke bocoran yang selanjutnya, yaitu ada bocoran bonus top up Free Fire terbaru. Nah, untuk server Indonesia, bonus top up hari ini itu adalah bonus top up Global Freezing Flame. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa top up hari ini dengan cara kalian top up 100 diamond, nanti kalian bisa mendapatkan bonus top up Freezing Flame dari tanggal 30 Oktober sampai tanggal 5 November 2021. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa top up saja ya bagi kalian yang pengen mendapatkan bonus top up global tersebut. Nah, ini kita langsung ke bonus top up selanjutnya. Nah, ini kalian bisa lihat untuk bocoran bonus top up tersebut itu saya ambil bocorannya dari server luar negeri. Nah, itu kalian bisa lihat untuk bonus top upnya itu adalah bonus top up Flying Slippers. Dengan cara kalian top up 300 diamond itu kalian sudah bisa mendapatkan skin sendal ya. Nah, untuk skin sendal tersebut itu adalah skin senjata pisau yang bisa dilempar ya. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja kira-kira di server Indonesia kapan ya akan meriliskan bonus top up Flying Slippers tersebut. Kalau nggak salah di beberapa server luar negeri itu sudah pernah dimunculkan ya.
untuk bonus top up flying slippers tersebut. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja ya, semoga cepat muncul di server Indonesia untuk bonus top up skin sandal tersebut, itu sangat mantap sekali ya. Nah ini kita langsung ke bocoran bonus top up selanjutnya. Ini saya juga ambil bocorannya dari server luar negeri. Nah itu ada bonus top up masker, ada juga bonus top up skin backpack, dan ada juga bonus top up skin senjata woodpecker yang dijadikan one pound royal di server Indonesia. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja, kemungkinan di server Indonesia untuk bonus top up selanjutnya mungkin adalah bonus top up masker tersebut ya. Nah itu kalian diharuskan top up 100 diamond untuk mendapatkan skin masker tersebut. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja ya untuk semua bonus top up yang saya bocorkan, semoga cepat rilis di server Indonesia. Nah ini kita langsung ke bocoran yang selanjutnya, yaitu ada bocoran web event Lucky Well terbaru yang saya ambil bocorannya dari server luar negeri. Nah itu kalian bisa lihat ya, untuk Lucky Well atau web event Lucky Well terbaru itu bertemakan Halloween ya, sedangkan di server Indonesia itu ditiadakan untuk event Halloween, jadi kemungkinan tidak akan rilis ya untuk event Lucky Well tersebut di server Indonesia. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja ya, siapa tahu di server Indonesia diriliskan tetapi untuk set bundlenya itu akan berbeda mungkin ya. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja. Dan ini kita langsung ke bocoran yang selanjutnya, yaitu ada bocoran mystery shop terbaru. Nah ini kalian bisa lihat ya, untuk mystery shopnya itu bertemakan Halloween, jadi kemungkinan juga tidak akan diriliskan di server Indonesia mungkin ya. Atau mungkin bulan besok akan ada mystery shop part 2 di server Indonesia, tetapi set bundlenya itu akan digantikan, tidak set bundle seperti ini, itu mungkin bisa jadi ya. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja. Dan di mystery shop untuk yang ini saya ambil bocorannya dari server luar negeri, itu ada mystery shop diskon apa itu ya, tas sayap old, itu kalian bisa lihat sendiri ya, harganya itu cuman 94 diamond. Nah itu sangat murah sekali ya. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja ya, semoga di server Indonesia akan ada mystery shop part 2, dan juga semoga juga akan ada hadiah altnya ya, atau item alt yang dijual di mystery shop. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk semua bocoran kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe nya jangan lupa subscribe. Bye bye.